Apa gunanya kita berdialog jika kesepakatan tidak pernah tercapai? Terus untuk apa kita berbicara jika masing-masing hanya membenarkan sudut pandang dan pemahamannya sendiri-sendiri? Lalu kenapa kita masih ingin bertemu jika masing-masing masih bertahan pada ego dan kepentingannya sendiri-sendiri? Lalu kamu pikir apakah akan menjadi lebih baik tanpa dialog, tanpa keterbukaan, tanpa saling menghormati, dan tanpa kepedulian? Berdialog artinya membuka diri, membuka telingamu untuk mendengar perbedaan, membuka matamu untuk melihat kenyataan, membuka pikiranmu untuk siap berkembang, dan membuka hatimu menerima sudut pandang yang berbeda.
coba berbagi. Jika kamu tak tahu aturan dan ukuran, berdialog berarti membaur, melebur diri menghancurkan sekat-sekat. Berdialog berarti menyatu, melenyapkan subjek dan objek, melenyapkan kepentingan-kepentingan masing-masing. Untuk membangun kebersamaan dalam kebenaran universal, ada bahasa tanpa ada kesepakatan. Berdialog bisa dengan bahasa kata atau dengan bahasa gerak atau bahasa tanpa kata. Tak ada dialog jika ada kesepakatan, tetapi bukan kesepakatan untuk membuat kebenaran, karena kebenaran bukan hasil kesepakatan. Sedangkan bahasa tercipta dan lahir dari kesepakatan. Bahasa tercipta karena keterpisahan antara kaum sebagai perekat untuk menyatukan kembali. Tidak ada bahasa jika tidak ada dialog, dan tidak ada dialog jika tidak ada keterpisahan. Dan sesungguhnya tidak ada keterpisahan melainkan hanya sebuah